Assalamualaikum, selamat datang di Polaroid, podcast Al-Azhar Oke untuk Indonesia. Nah, guys, kenalin aku Aira. Ya, nah hari ini kita kedatangan tamu nih. Tamu yang cukup spesial dari Prodi Bioteknologi ya? Iya, dari Prodi Bioteknologi. Oke, mungkin boleh kenalin dirinya dulu, silahkan. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rizky Saputra, biasanya dipanggil Rizky. Saat ini saya sedang di semester 6, program studi bioteknologi. Iki dari Prodi Bioteknologi. Yeah. Nah, oke, mungkin kita di sini ngebahas tentang ada apa sih di bioteknologi. Oke, khususnya di UAI ya. Nah, kalau ngomong-ngomong soal Prodi Bioteknologi, mungkin aku pengen tahu dulu sedikit cerita kamu, perjalanan kamu, kenapa sih kamu tuh awalnya memilih bioteknologi, apalagi khususnya di UAI gitu. Oke, kenapa alasannya memilih program studi bioteknologi ya di UAI? Nah, mungkin kalau kita pengen cerita alasannya kenapa bisa masuk ke program studi bioteknologi itu dari masa-masa sebelum masuk ke kuliah ya. Itu sebelum masuk ke kuliah berarti saat masa-masa SMA. Iya, betul. Iya. Saya masuk ke kampus UAI ini kan tahun 2020 begitu. Tahun 2020. Tapi sebelum masuk ke kampus ini ada beberapa target gitu, atau kampus lain yang saya tuju gitu. Saya kan memang dasarnya suka pelajaran biologi itu sendiri. Yeah. SMA kelas 12, biasanya kita rajin-rajinnya nih teman-teman semuanya belajar untuk mempersiapkan masuk ke perguruan tinggi negeri begitu. Nah, target saya awalnya masuk ke perguruan tinggi negeri yang memang punya program studi juga biologi. Begitu, alhamdulillahnya waktu di awal tahap masuk ke perguruan tinggi negeri itu kan ada dulu namanya SNMPTN ya, atau jalur undangan begitu. Jadi memang kuotanya cuman beberapa dari tiap sekolah. Nah, alhamdulillah saya dapat kuota itu untuk mendaftarkan nama saya masuk ke salah satu perguruan tinggi negeri gitu. Nah, pilihan pertama yang saya ambil itu memang biologi. Oh gitu. Iya, biologi. Mungkin ini boleh disebut universitasnya nggak? Boleh, boleh. Boleh ya. Oke, nah waktu itu saya mencoba untuk daftar di SNMPTN ini biologi di Universitas Indonesia, begitu. Karena memang di sana ada beberapa teman saya dan juga salah satu keluarga saya yang mungkin menginfluence saya untuk suka terhadap pelajaran biologi ini, gitu. Makanya saya cukup tertarik apa yang dia ceritakan belajar di sana ngapain, gitu. Jadi pengen ngikutin jejaknya lah, gitu. Nah, tapi qadarullah masih belum dapat gitu di jalur SNMPTN ini. Oke, saya rasa mungkin memang saingannya banyak gitu kan, nggak cuma saya doang, nggak cuma dari sekolah saya doang. Ya, saya coba kesempatan lain di SBMPTN untuk, atau mungkin waktu itu namanya UTBK. Iya, UTBK. UTBK. Saya coba tes ke jurusan yang sama begitu. Ke jurusan yang sama saya tes, masih qadarullah masih belum dapat di sana gitu. Nah, masih perjuangannya masih belum selesai nih. Iya. Perjuangan masih belum selesai. Biasanya kalau kampus-kampus perguruan tinggi negeri itu buka jalur mandiri ya. Iya. Tes mandiri. Nah, saya coba tes mandiri di jurusan yang sama. Di universitas yang sama, dan qadarullah juga masih belum dapat begitu. Nah, di situ saya mulai cari-cari kira-kira apa ya yang program studi yang sama tapi mungkin di universitas lain gitu. Mungkin kesempatan saya di sini udah tidak ada, atau mungkin udah sama sekali udah nggak bisa gitu. Saya coba cari-cari dan kebetulan memang waktu itu lagi tahun 2020 pandemi lagi. Iya, pandemi. Cukup naik ya. Iya, betul. Kita banyak diberlakukan peraturan-peraturan yang pembatasan-pembatasan seperti itu. Jadi saya dengan orang tua berdiskusi mencari kampus yang memang bisa dijangkau gitu. Nah, saya cari-cari di sini di Al-Azhar ternyata ada program studi yang punya basicnya biologi, tapi di sini prodinya itu dinamakan bioteknologi. Yes, begitu. Betul. Nah, saya cukup tertarik kan. Wah, ini saya udah lumayan bukan lumayan, memang tertarik banget sama biologi. Nah, di sini namanya bioteknologi. Coba saya cari-cari,
pertama saya lihat akreditasinya. Alhamdulillah ngelihat, wah udah A nih akreditasinya. Mungkin saya cari-cari tahu lagi pelajaran apa aja sih di dalamnya begitu. Ternyata mungkin melebihi dari yang saya bayangkan gitu. Saya awalnya suka pelajaran biologi itu mungkin terkait dari mungkin susunan-susunan makhluk hidup. Biasanya begitu kan. Secara dasarnya saya suka ngelihat sistemnya seperti apa. Kemudian saat saya riset atau pelajari lebih dalam lagi di bioteknologi itu, ternyata lebih ke penerapannya begitu. Ternyata gak cuman sekedar teorinya aja, tapi digabungkan dengan penerapan teknologi sehingga ada manfaat atau jasa yang dihasilkan dari pelajaran yang kita pelajarin di prodi ini. Betul. Gitu. Berarti emang dari awal tuh emang udah interestnya sama biologi gitu ya? Iya, awalnya. Begitu. Awalnya memang. Dan kata-kata memang di kampus lain tuh prodinya biologi namanya, tapi yang membedakan di UI ini kita bioteknologi. Iya, gitu. Oke, nah kalau ngebahas tentang bioteknologi, mungkin juga masih banyak nih teman-teman yang belum tahu di luar sana. Biologi sama bioteknologi tuh apa sih yang ngebedain gitu? Kalau bioteknologi itu seperti apa? Pelajarannya tuh ngapain aja, kegiatan ngapain aja? Oke. Perbedaan yang besar ya mungkin dari biologi dan bioteknologi itu, sepemahaman saya selama saya belajar di kampus itu, bedanya kalau misalkan biologi, kalau saya lihat di kampus lain memang lebih mempelajari basicnya ya di biologi itu sendiri, secara dasarnya mungkin teori-teorinya. Tapi kalau misalkan di bioteknologi itu kita banyak mempelajari penerapan dari pelajaran biologi itu sendiri. Oh, pemanfaatannya gitu ya. Pemanfaatannya ya memang ke arah bioteknologi, bisa mungkin ke arah pangan, tapi memang kita kembali ke dasarnya dengan dasar biologi itu sendiri begitu. Perbedaannya seperti itu, Kak. Jadi kayak lebih memanfaatkan teknologi which is lebih modern gitu ya. Iya, begitu. Kegiatan-kegiatannya berarti juga banyak dan seru-seru banget dong. Iya, kita kegiatan selama perkuliahan banyak difasilitasi dengan laboratorium karena kita memang banyak pelajaran-pelajaran yang harus praktek langsung di lab begitu. Yes, betul. Tapi kan kalau misalnya untuk ngomongin praktek-praktek kegiatan-kegiatan, pasti ada dong satu atau beberapa nih mata kuliah yang sekiranya kayak, ah ini asik banget sih, kayaknya kalau lagi jam kelas ini tuh kayaknya pengen langsung cepet-cepet datang gitu. Ada nggak sih? Kita tiap semester selalu ada mata kuliah yang ada praktikumnya. Nah, alhamdulillah saya kalau misalkan tiap mungkin dari awal ya, awal masuk kuliah, mungkin semester awal kita kan belajar dasar dulu semuanya ya. Ada kayak biologi dasar, kimia dasar, fisika dasar, nah itu kita pelajarin. Nah, nanti mulai naik semesternya itu mulai penjurusan. Nah, saat ini saya mungkin cukup tertarik ya, itu kalau misalkan kita belajar tentang kultur jaringan gitu. Jadi bagaimana menumbuhkan salah satu tanaman, tapi gak kayak biasanya, misalkan kita numbuhin dari biji gitu. Ini kita bisa ngambil tanaman itu dari salah satu bagiannya, mungkin entah itu dari batangnya, atau gitu, itu dari daunnya gitu. Ditumbuhkan dengan kondisi yang kita tentukan mau seperti apa gitu. Jadi nggak selalu harus dengan biji gitu, itu kan mungkin secara tradisionalnya. Nah, secara penerapan teknologinya kita bisa memanfaatkan teknologi seperti itu gitu. Oh gitu, itu kan berarti hal yang paling kamu suka ya di kegiatan bioteknologi itu. Tapi ada nggak sih kayak struggle-strugglenya, entah kayak tugas-tugasnya susahkah atau kayak gimana, itu struggle selama kamu belajar di prodi bioteknologi itu apa sih? Struggle ya, berarti ini lebih ke pengalaman saya aja. Kalau misalkan tugas-tugas pasti ada lah tiap perkuliahan. Nah, kalau di bioteknologi sendiri, karena kita sifatnya banyak praktikum, nah otomatis apa yang kita lakukan di lab itu, apa yang kita praktikan, harus ada bentuk laporannya. Gitu. Iya sih, benar-benar. Iya, nah laporan-laporan yang kita kerjakan itu, formatnya yang kita kerjakan memang kurang lebih sama kayak laporan-laporan skripsi ya, pada umumnya. Pada umumnya. Nah, itu dari kita semester awal sampai semester yang udah mau di penghujung ini gitu. Itu banyak menulis laporan-laporan yang dengan format penulisan seperti laporan-laporan skripsi. Nah, itu membiasakan kita juga. Iya sih. Yang membiasakan kita kayak, oh, kita selama ini nulis laporan seperti ini loh, diajarkan kalau misalkan nulis laporan harus sesuai dengan acuan-acuan referensi jurnal. Jadi kita tidak dibiasakan untuk mengarang gitu. Iya, ya, jadi memang sebagai
bioteknologi, saintis punya etika atau tanggung jawab buat melaporkan apa yang kita lakukan gitu. Berarti seru banget ya? Seru banget kak. Seru banget sih, kayak banyak kegiatan yang gak jenuh, yang kayak belajar di kelas mulu gitu kan. Ya enggak. Oke, okay. Nah karena bioteknologi juga banyak kegiatannya di lab gitu, yeah. Dia tuh kalau untuk magangnya itu nanti tuh gimana tuh? Magangnya ya? Kemana magangnya dan gimana gitu? Magangnya kemana dan di mana ya? Biasanya kalau misalkan untuk program bioteknologi sendiri, magangnya itu cukup umum kita bukan berafiliasi ya, atau biasanya kita ke BRIN sekarang kan ya, ke BRIN. Yang sebelumnya mungkin ada beberapa badan-badan itu, jadi satu jadi BRIN. Nah kita biasanya magang di sana untuk anak-anak bioteknologi, tapi nggak menutup kemungkinan ke perusahaan lain. Oh gitu. Iya, tapi biasanya memang kita fokus untuk magangnya itu ke perusahaan yang memang masih seranah dengan penerapan bioteknologi itu sendiri. Oh gitu. Iya. Berarti kamu ini udah magang? Insya Allah mulai semester depan mungkin udah bisa mulai. Oh gitu. Gitu. Berarti udah ada bayangan belum sih kayak nanti arahnya mau magang di mana gitu? Udah ada arah apa pandangan lah ini kira-kira mau kemana gitu. Oh, oke. Okay. Dan kalau misalnya untuk magang nanti akan ada laporan-laporan magang juga? Iya betul. Biasanya kita sama laporan. Seperti praktikum. Kalau magang juga nanti selesai magang kita buat laporannya sebagai sidang KP atau sidang kerja praktik. Oh gitu. Dan enaknya karena udah biasa gitu ya. Maksudnya udah biasa praktek, abis itu udah biasa juga bikin laporan-laporan. Iya. Yeah. Yang kayak tadi kamu bilang dari awal. Jadi kayak ya insya Allah lah nanti buat skripsinya dan lain-lain insya Allah gampang lah ya. Iya. <Yeah. laughs> Karena udah gak biasa. Gak menutup kemungkinan lah. Iya. Yeah. Iya betul, gak menutup kemungkinan. Oke. Okay. Nah tapi selama belajar di bioteknologi ini. Kan tadi kan udah nyenengin sebutin kesenangan kamu, terus mata pelajaran apa aja, magangnya di mana, struggle-nya apa aja. Tapi ada nggak sih kayak kepikiran jenuh belajar di bioteknologi gitu. Kayak sempet nggak sih kepikiran kayak gitu, jenuh gitu? Kalau kepikiran jenuh, jujur pasti ya. Mungkin menurut saya pribadi, saya pernah ngerasa jenuh. Tapi nggak. Saya ngeliat ke teman-teman saya juga, orang lain, mungkin yang nggak sama di prodi saya juga tiap perjalanan kuliah ini ada jenuhnya gitu. Iya sih, benar. Ada jenuhnya, tapi ya balik lagi ke masing-masing nih. Saya tuh mungkin punya metode tersendiri, atau teman saya, atau mungkin kakak punya metode tersendiri untuk ngilangin jenuh itu. Tapi kalau dari saya pribadi, lebih ngeliat ke alasan saya kenapa saya jenuh gitu. Terus jenuhnya kenapa gitu kan. Saya toh yang milih program studi ini, saya yang udah memilih untuk belajar di sini, ya jadi tanggung jawab saya. Kalau misalkan saya jenuh, ya kalau misalkan saya berlarut dengan jenuh itu kan ya nggak bakal selesai gitu. Jadi kayak ya mungkin itu cuma sementara aja lah, jenuh harus dilanjutin lagi gitu. Oke, okay. Terus kan dia kan nggak cuma di lab doang kan? Maksudnya ada nggak sih kayak kegiatan-kegiatan di luar kampus gitu? Di lapangan ya? Di lapangan. Kayak misalnya ini kan berkaitan namanya biologi ya, yang ada di bayangan aku tuh kayak berkaitan sama hewan juga kan, tanaman juga gitu. Ada nggak sih kegiatan-kegiatan di luar kampus gitu? Di luar kampus kegiatan kita ada biasanya dinaungin oleh himpunan ya kegiatannya. Nah, kalau misalkan himpunan ini kan punya kegiatan-kegiatan yang memang basicnya itu punya pilar atau apa ya, dasar-dasar kayak misalkan akademik atau mungkin tentang sosial gitu. Walaupun kita anak bioteknologi, nah di himpunan ini kita menghimpun istilahnya aspirasi-aspirasi masyarakat dari program studi itu sendiri gitu. Jadi mau melakukan kegiatan apapun, kita udah punya dasar-dasarnya nih. Dari akademik, sosial, ekonomi juga, atau mungkin pendidikan. Nah, dinaungi oleh himpunan. Seperti itu, Kak. Biasanya dinaunginnya oleh himpunan di luar gitu, untuk kegiatan di luar. Oh gitu. Yeah. Tapi berarti kamu sendiri aktif di himpunan, di bioteknologi? Alhamdulillah, di periode kemarin saya cukup aktif untuk kepengurusan himpunan. Oh gitu, kepengurusan. Yeah. Apa jadi apa tuh? Jadi ketua? Iya. Yeah. Oh, jadi ketua. Iya, yeah, kemarin saya sempat jadi ketua himpunan bioteknologi Himabio UI ya, periode 2022-2023 gitu. Keren banget. Berarti mikirin juga ya kayak nanti kegiatan-kegiatan itu ngapain aja. Iya, kayak yang gitu. Yang fun gitu ya. Terus selama jadi pengurus, jadi ketua himpunan, itu kamu ngerasain ini nggak sih kegiatan-kegiatan yang kayaknya setelah kamu jadi ketua ini kamu tuh ngerasa oh kayaknya asik banget nih bisa ngadain ini kegiatan itu gitu?
Iya, justru dengan apa istilahnya? Kayak di luar, ya misalkan di kampus nggak ada nih kegiatannya. Jadi kamu yang kayak kepikiran untuk, kayaknya diadain ini deh gitu. Ya, sempat ada sih. Kita kan biasanya sebelum mulai kegiatan itu ngerancang ya. Ngerancang apa aja sih yang mau dilakuin. Nah, itu saya sama teman-teman saya juga diskusi. Ini kira-kira yang cocok apa ya bisa kita kembangin dari tahun-tahun sebelumnya. Mungkin belum ada. Ya, kayak gitu. Coba kita adain nih, karena memang mungkin nggak semuanya bisa diadain oleh Civitas Akademika gitu, betul, kan. Jadi kita yang coba menaungi itu semua dengan SDM yang ada di kampus begitu. Dengan dengan memanfaatkan teman-teman gitu juga sih. Oke, itu kegiatan apa tuh kalau boleh tahu? Waktu itu tahun, tapi ini sebelum saya ngejabat sempat jadi anggota gitu. Itu ada kegiatan yang memang sifatnya untuk masyarakat luar gitu. Ada yang kegiatannya seperti pengabdian masyarakat begitu. Tapi memang pengurusnya dari kita semua, dari pengurus himpunan. Kemudian ada juga kegiatan kayak fair gitu, biotech fair, atau mungkin di prodi lain juga ada gitu, fair-fairnya. Iya, betul. Ya, itu acaranya sesuai ranahnya. Kalau misalkan mungkin di Hima Bio sendiri, itu temanya kurang lebih, tema besarnya itu tentang biologi begitu, tentang pengajaran. Nah, kalau di prodi lain, sama kita menyamakan tema besarnya itu sesuai dengan program studi gitu. Oke. Berarti seru banget ya teman-teman di Bioteknologi UI, karena beda gitu ya. Kalau di mana-mana kan katanya di kampus lain tuh biologi, tapi ini tuh kita bioteknologi gitu kan. Jadi kayak kegiatannya mungkin lebih bedalah dari kampus-kampus lain gitu. Jadi buat teman-teman kalau misalnya mau daftar di UI, itu teman-teman bisa juga tuh pilih prodi bioteknologi, apalagi yang suka dengan biologi gitu ya, penelitian-penelitian, lab-lab gitu. Itu tuh cocok banget di bioteknologi di UAI gitu. Nah, aku juga mau sedikit info teman-teman. Jadi di UAI ini kita lagi buka pendaftaran gelombang 3, masih buka sampai tanggal 29 Juli 2023. Jadi teman-teman kalau misalnya kepo nih tentang bioteknologi juga, bisa cek juga di Instagram apa tadi? Bio apa? Himahinya ya? Himabio. Oh, Himabio. Ya, Himabio _ UAI. Oh, Himabio _ UAI. Nah, kalau misalnya buat teman-teman minat tentang bioteknologi, bisa cek dulu di Himabio-nya. Abis itu nanti teman-teman bisa langsung daftar aja di @daftar_UAI atau di penerimaan.uai.ac.id gitu. Oke, nah mungkin last nih ya. Boleh ini dong dikasih pesan-pesan dulu nih buat teman-teman yang mau masuk ke bioteknologi. Oke. Pesan mungkin untuk teman-teman yang mau masuk kuliah ya. Iya, betul. Ya, secara umum mungkin kita tuh belajar dimanapun itu pasti ada tantangannya begitu. Nah, nggak menutup kemungkinan pasti ada kesulitan tersendiri yang kita hadapin. Tapi kalau dari saya pribadi, saya mencoba bertanggung jawab dengan pilihan saya sendiri gitu. Nah, tapi untuk teman-teman yang mau belajar di bioteknologi, nggak perlu takut, nggak perlu merasa sulit. Justru pelajaran-pelajaran di dalamnya itu memang sangat fun gitu. Kita dirancang emang sangat fun dengan pemanfaatan teknologi sendiri dengan dasar biologi. Nah, kalian bisa nih coba belajar di prodi kita, bioteknologi. Insya Allah banyak dosen-dosen yang mumpuni untuk mengajar begitu. Kemudian mata kuliah yang sangat menarik gitu. Nah, coba kalian eksplor sendiri atau mungkin cari tahu tentang prodi bioteknologi di UI ini begitu. Gitu. Oke. Okay. Terima kasih banyak Rizky sudah mau berbincang-bincang di Polaroid. Yeah. Oke. Okay. Nah, teman-teman, aku juga punya satu pesan lagi buat kalian semua. No matter how slowly you go, as long as you don't stop. Gak masalah mau selambat apapun kalian bergerak, asalkan kalian tidak berhenti. Oke. Okay. Nah, satu lagi buat teman-teman, untuk kamu yang mau daftar di UAI bisa langsung ke penerimaan.uai.ac.id. Jangan lupa juga teman-teman untuk like, comment, dan subscribe di YouTube-nya Daftar UAI. Oke. Okay. Sampai jumpa di Polaroid selanjutnya. UAI selalu di hati. Assalamualaikum.